akan lebih baik menjadi peminta-minta walaupun mabuk duniawi, tetapi tetap menjadi guru saya. Sedangkan membunuh mereka berarti hidup berlumuran darah. Yang mana lebih menguntungkan kami tidaklah jelas. Apakah kami akan menang membunuh mereka yang kita tidak harapkan untuk hidup? Orang-orang itu sekarang berdiri siap di depan kita, keturunan Prabu Dhritarashtra. Oleh karena hati yang lemah, pikiran yang kacau balau tentang apa yang benar untuk dilakukan, saya bertanya padamu, katakanlah kepada saya, mana yang lebih bermanfaat? Saya muridmu, ajarilah saya. Saya datang untuk mendapat perlindunganmu. Saya tak melihat yang dapat mengenyahkan duka ini, yang mematikan panca indera saya, walaupun seandainya saya mendapat kekayaan dan kekuasaan yang tiada taranya di bumi dan berkuasa atas para dewa-dewa di surga. Sanjaya pun berkata, setelah mengemukakannya kepada Krishna, Arjuna si penakluk musuh berkata kepada Krishna, aku tidak mau bertempur. Dan kemudian ia terdiam, tertegun. Oh Arjuna, Krishna dengan sedikit senyum berkata kepada Arjuna yang berdiri di tengah-tengah kedua pasukan dalam keadaan sedih. Bhagawan Krishna pun bersabda, engkau berduka kepada mereka yang tak patut engkau sedihi, namun engkau bicara tentang kata-kata kebijaksanaan. Orang yang bijaksana tidak akan bersedih, baik bagi yang hidup maupun yang mati. Demikian juga tidak pernah ada saat di mana aku, engkau, dan para pemimpin ini tidak ada, dan tidak akan ada saat di mana kita akan berhenti ada, sekalipun sesudah mati. Sebagaimana halnya jiwa itu ada pada masa kecil, masa muda, dan masa tua, demikian juga dengan didapatinya badan yang baru, orang yang bijaksana tidak akan tergoyahkan. Sesungguhnya hubungan dengan benda jasmaniah, oh Arjuna, menimbulkan panas dan dingin, senang dan duka, datang dan pergi, tidak kekal. Terimalah, hai Arjuna. Sesungguhnya orang yang teguh pikirannya, oh Arjuna, yang merasakan sama antara susah dan senang, duka dan suka, orang yang seperti inilah yang patut hidup kekal abadi. Apa yang tidak ada tak akan pernah ada, dan apa yang ada tak akan berhenti ada. Kesimpulannya keduanya telah dapat dimengerti oleh para filosof. Ketahuilah bahwa sesungguhnya itu melingkupi semua ini, tidak dapat dihancurkan, tidak seorang pun yang dapat memusnahkannya, yang tidak mengenal kemusnahan. Sesungguhnya ia yang memikirkan ini sebagai pembunuh, dan ia yang berpendapat bahwa ia dapat dibunuh, kedua-duanya adalah dungu, karena ia tidak pernah membunuh dan dibunuh. Ini tidak pernah lahir pun juga tidak pernah mati, atau setelah ada takkan berhenti ada. Ini tidak dilahirkan, kekal abadi, yang sejak dahulu dan tidak mati pada saat badan jasmani ini mati. Ia yang mengetahui ia tak termusnahkan, langgeng tanpa lahir, tidak berubah. Bagaimana purusa itu menyebabkan membunuh atau terbunuhnya, oh Arjuna? Sebagai halnya orang menanggalkan pakaian yang telah dipakai dan menggantikannya dengan yang baru, demikian pula halnya jiwatman meninggalkan badan yang telah dipakai dan memasuki jasmani yang baru. Senjata tidak dapat melukainya dan api tidak bisa membakarnya. Angin tidak dapat mengeringkannya dan air tidak bisa membasahinya. Sesungguhnya dia tidak dapat dilukai, dibakar, dan juga tidak dapat dikeringkan dan dibasahi. Dia kekal, tiada berubah, tiada bergerak. Dia abadi.
Dia tidak dapat dirumuskan dengan kata-kata, tidak dapat dipikirkan, dan dinyatakan tidak berubah-ubah. Karena itu orang yang mengetahui sebagaimana halnya, karenanya engkau tidak usah berduka. Seandainya engkau berpendapat dia selalu lahir dan mati, walaupun demikian, engkau hendaknya tidak usah menyesal, oh Arjuna. Sesungguhnya setiap yang lahir kematian adalah pasti, dan demikian pula setiap yang mati kelahiran adalah pasti. Dan ini tak terelakkan, karena itu tak ada alasan engkau merasa menyesal. Makhluk-makhluk itu pada mulanya tidak kelihatan dan terlahir pada saat di pertengahan, dan pada akhirnya lenyap dari wujudnya. Kenapa mesti menyesal, oh Arjuna? Ada orang melihat kebesarannya, yang lain mengatakan tentang keagungannya, yang lain mendengar tentang kemuliaannya, namun setelah mendengarnya, tidak seorang pun mengerti. Yang menghuni badan setiap makhluk semua tidak akan dapat dibunuh. Oh Arjuna, karena itu jangan bersedih atas kematian makhluk apapun. Lagi pula bertempur menegakkan kebenaran dengan menyadari akan kewajiban masing-masing. Engkau tidak... Kesukaannya hanya pada apa yang tersurat dalam Weda, oh Arjuna. Tidak lain ucapan mereka adalah seperti ini. Mereka yang pikirannya penuh dengan keinginan, kesenangan,
sorga sebagai tujuannya, inkarnasi sebagai karma. Orang suci, ia yang tidak mempunyai keterikatan apabila mendapat semua yang baik atau buruk, ia yang tidak akan merasa senang
di saat mendapat hal baik atau merasa benci di saat mendapat hal buruk. Sesungguhnya ialah adalah orang yang arif bijaksana yang telah memiliki kemantapan. Ibarat penyu menarik kaki ke dalam tubuhnya, demikian ia menarik semua panca inderanya dari segenap objek keinginannya, ia yang arif bijaksana dalam keseimbangan. Semua benda jasmani akan dicampakkan dari badan rohani dan seleranya ini pun akan lenyap bila yang maha tahu menampakkan dirinya. Walaupun seorang yang budiman telah berusaha sekuat tenaga, O Arjuna, panca indrianya yang liar akan menyeret pikirannya dengan kuat. Setelah dapat menguasai semua ini, ia harus duduk memusatkan pikiran padaku, sebab yang dapat mengendalikan panca indrianya dinamakan memiliki kebijaksanaan yang tetap. Dengan memikirkan benda jasmani, maka orang akan terbelenggu padanya. Daripadanya lahir keinginan, dan dari keinginan ini timbullah amarah. Dari amarah timbul kebingungan, dan kebingungan hilang ingatan. Dari hilang ingatan menghancurkan pikiran, dari kehancuran pikiran ia musnah. Sesungguhnya ia yang hidup di tengah-tengah benda duniawi dengan tetap menguasai pikirannya dari suka dan benci, dengan menguasai diri, dengan dikendalikannya diri itu akan mencapai kedamaian dalam jiwanya. Dan dalam jiwa yang tenang akan lenyapnya segala penderitaan, karena pikiran orang bijaksana yang tenang itu akan menjadi teguh. Tidak ada pikiran yang tidak terkendalikan dan juga tidak ada konsentrasi yang tidak terkendalikan dan juga tidak ada ketenangan untuk tidak memusatkan pikiran yang tidak tenang di mana kebahagiaan itu. Sesungguhnya pikiran akan hanyut dalam panca indera bila tidak terkendalikan, karenanya terbawalah kebijaksanaannya laksana perahu hanyut dalam samudra terbawa angin. Karenanya orang yang dapat mengendalikan panca inderanya dari segala nafsu objek keinginannya, oh Mahabahu, ialah yang kebijaksanaannya telah mantap. Apa yang gelap bagi makhluk semua adalah terang bagi yang mengetahui Atman. Apa yang malam bagi makhluk-makhluk itu adalah siang bagi yang mengetahui Atman. Ibarat air masuk ke samudra, walau terus-menerus, namun tetap tenang, tidak bergerak. Demikian juga orang berjiwa tenang mencapai kedamaian walaupun semua kesenangan yang masuk pada dirinya, tetapi bukan orang yang melepas hawa nafsunya. Orang yang membuang semua nafsunya dan melangkah bebas tanpa keinginan, bebas dari perasaan aku dan punyaku, ia mencapai kedamaian. Inilah tingkat kesucian, O Partha, dia yang telah sampai di tingkat ini. Walau maut tiba, tiada bingung lagi dan mencapai nirwana bersatu dengan Brahman. Nah, demikianlah bagiannya sekalian. Saya lanjutkan di bab ketiga. Ya, sampai jumpa.